sebelum kami melaksanakan kegiatan ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, baik apa yang akan disampaikan, maupun kami sekalian sama-sama mengikutinya. Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Pasal 6 ayat 33 sampai 36. Maaf, 34. Matius pasal 6 ayat 33 dan 34. Dua ayat itu yang terpampang di depan kita menjadi topik tema untuk rakyat pertama ini. Tiga kata ini, carilah kerajaan dan kerajaan Allah dan kebenaran. Kata yang pertama kita akan lihat di sini, cari dan lah. Bapak Ibu Saudara, tapi kan praktis singkat saja kita sudah lihat pada hari Senin yang lalu di gereja Peter. Jadi kata-kata itu, janganlah. Di sini kata jangan itu adalah larangan, tapi larangan yang tegas. Larangan yang tegas. Jangan itu. Kenapa? Anak itu sudah mati di air. Jangan. Tegas. Bukan jangan. Hari lagi keharusan. Harus apa kita buat? Hari-hari ini kesempatan ini. Harus apa? Yang harus apa? Jadi itu yang kita lihat. Itu kata yang kita cari dari kata-kata jadi. Yang kedua, kita akan lihat kata yang kedua adalah kerajaan. Kata kerajaan ini menuju kota, wilayah. Wilayah. Timika ini berarti kota Timika. Jayapura ini berarti Jayapura, kota Jayapura. Jadi ini hubungan dari wilayah, daerah. Daerah. Berarti di situ siapa yang buat? Rajanya siapa? Bupatinya siapa? Kekuasaannya? Wilayah kepala di situ siapa? Nanti juga kita cari nanti. Kita akan terus kerja ke sana. Tapi tidak ada waktu untuk selesai di sini. Nanti ada waktu kesempatan kita lihat. Tapi kata kedua yang kita perhatikan. Kata yang ketiga yang kita lihat tadi. Kata kebenaran. Saya perhatikan di sini kata sifat. Kata sifat. Kebenaran. Kata dasarnya adalah benar. Lalu lawan katanya. Ada sinonim dan ada antonim. Jadi sinonim yang antonimnya adalah tipu, bohong. Jadi benar dan bohong, benar dan tipu. Jadi di sini kebenaran. Kalau kebenaran, kata sifat yang bohong itu adalah kebohongan, penipuan. Penipuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih tahu. Kita lihat harus, ada yang paling penting adalah misi. Kita bayangkan dalam perbandingan, dalam perjalanan dan perjalanan itu adalah misi. Misi Allah adalah yang kasih. Misi Allah yang kasih. Kenapa kasih? Karena Kejadian 1 dan 2 kalau Bapak Ibu baca adalah semuanya baik. Ada empat kata kata baik. Jadi yang saya ucapkan, semua hamba-hamba Tuhan datang dan mengikuti acara terakhir ini. Memang kami sudah adakan konferensi, rencana konferensi, dan juga dalam terakhir ini kami akan memutuskan beberapa hal yang kami perlu lakukan di wilayah kami di Jumpa ini. Maka itu saya harap kepada bapak-bapak dan ibu semua hamba Tuhan, kita melakukan semua pekerjaan yang dibebankan oleh Tuhan. Kita ikut bersama melakukan untuk kemuliaan Tuhan.